Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Jujur kita akui tidak akan ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitung semua nikmat Allah yang diberikan padanya. Sebagaimana jujur kita akui, kalaulah ada di antara nikmat Allah yang kita ingat lalu kita bandingkan dengan rasa syukur kita, maka yang pasti kurangnya adalah rasa syukur kita. Tapi cobalah lihat dalam kehidupan kita, walau rasa syukur kita kurang, Allah tetap melimpahkan karunia demi karunia kepada kita sampai sekarang ini. Oleh karenanya, di depan kita hanya ada dua pilihan. Kita perbaiki rasa syukur kita, atau tetap kemudian kita kufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dua-duanya mempunyai konsekuensi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian, dan sebaliknya jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian salam serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada salah seorang gubernurnya, Abu Musa al-Ash'ari. Namun Abu Musa kemudian membalas surat tersebut karena tidak ada penanggalan dalam surat tadi, apakah surat itu lama ataukah baru. Maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat lalu mengajak mereka musyawarah, kapankah tarikh Islam itu ditetapkan, penanggalan dalam Islam itu ditetapkan. Ada yang mengusulkan di hari atau di mana waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada yang mengusulkan pada tahun meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan ketika diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Akan tetapi pendapat yang diterima adalah pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika beliau mengusulkan waktu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinahlah yang dianggap sebagai awal daripada hijrah tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada waktu singkat daripada khutbah Jumat ini, maka kita akan mengambil tema ibrah yang kita dapatkan nilai-nilai daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang mesti kita jadikan sebagai dasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah mengajarkan ikhtiar maksimal dan tawakal optimal. Tawakal optimal tergambar daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersembunyi di Gua Thur, lalu kemudian Abu Bakar melihat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sedikit lagi akan melihat mereka bersembunyi di Gua Thur. Lalu kemudian nampak khawatirnya dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka melihat kita ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Apa pendapatmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang? Maka Allah yang ketiganya.
Maksudnya Allah pasti menjaga nabinya untuk sampai ke Madinah. Keyakinan yang begitu kuat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan tersebut bagian dari tawakal Rasulullah sallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasul juga mengajarkan pada waktu yang sama ikhtiar maksimal. Beliau tunjuk Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, menantu beliau, untuk tidur di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang Quraisy ketika melihat ke dalam rumah Nabi lalu mendapati, oh, Nabi masih tinggal di tempat tidurnya, berarti belum keluar daripada rumahnya, padahal Rasulullah SAW telah meninggalkan rumahnya dalam waktu yang cukup lama. Lalu beliau menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman karib sejak kecilnya, sahabat beliau sejak kecilnya, untuk menemani beliau berangkat dari Makkah ke Madinah. Bahkan telah menetapkan Gua Thur sebagai tempat bersembunyinya. Bahkan kemudian yang lebih unik lagi, beliau menetapkan anak Abu Bakar yang sedang hamil pada waktu itu, Asma binti Abu Bakar, untuk mengantarkan makanan ke Gua Sur, tempat bersembunyinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dipilih adalah wanita hamil, yang tidak akan mungkin orang Quraisy menyangka bahwasanya Asma'lah yang mengantarkan makanan. Lalu kemudian jejak kaki Asma' di tengah padang pasir yang mungkin akan terlihat oleh orang kafir Quraisy, maka ditutup dengan cara Abdurrahman bin Abu Bakar mengembalakan kambing, menghapus jejaknya di tengah padang pasir. Bahkan kemudian seorang yang tidak masuk Islam pada waktu itu, Abdullah bin Uraiqit, ditetapkan sebagai penunjuk jalan, karena jalan yang akan ditempuh bukan jalan biasa yang akan ditempuh biasanya oleh orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang tidak biasa, maka perlu penunjuk jalan. Maka yang dipilih adalah Abdullah bin Uraiqit. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, peganglah ini sebagai kendali dalam kehidupan kita. Ikhtiar maksimal dan tawakal optimal bawa selalu dalam kehidupan kita. Jangan salah memahami tawakal, karena tawakal itu bukan pasrah tapi tak rela. Akan tetapi tawakal itu adalah iringi dengan ikhtiar, lalu bersandarlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pakai masker? Kenapa kita jaga jarak? Kenapa kita mesti membasuh tangan? Bukan karena kita takut corona. Akan tetapi Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar maksimal dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mau 10 masker pun kita pakai, kalau Allah tetapkan kita sakit, maka tetap akan sakit. Akan tetapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhentilah kaum muslimin untuk membuat syakwa sangka dalam masalah ini. Karena kita pakai masker bukan kita takut kematian, bukan kita takut dengan corona, tapi kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikhtiar maksimal. Dan hati-hatilah lisan ini kemudian mengungkapkan apa yang disetujui oleh para ulama. Sebagian para ulama kemudian membolehkan salat dengan berjarak. Kenapa? Karena kondisi di tempat tersebut adalah kondisi yang berat, sehingga kemudian pendapat yang ringan ini yang kemudian dipakai. Jangan sampai lisan kita kemudian seakan-akan melebihi pendapat para ulama, karena sesungguhnya para ulama ketika memutuskan hal tersebut pasti ada alasannya. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Orang yang baca tentang kesehatan tidak sama dengan seorang dokter. Maka jangan sampai banyak pesan WA yang kita baca seakan-akan kita lebih pakar daripada dokter pakarnya. Jangan sampai masalah agama kita banyak baca lalu seakan-akan kita lebih pandai dari para ulama. Maka inilah yang diingatkan, ikhtiar maksimal dan tawakal optimal. Kita yakin Allah lah yang memberi rezeki, akan tetapi kita tetap berusaha terbaik dalam rezeki kita. Keluarlah pagi dari rumah untuk mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, dan kita yakin sepenuhnya bahwasanya rezeki tidak akan pernah salah alamat, rezeki tidak akan pernah salah pintu. Kita yakin bahwasanya kita perlu mendidik anak-anak kita
maka ikhtiarlah sebaik-baiknya. Jadilah seorang ayah yang tepat untuk anak-anaknya. Jangan sampai anak kehilangan figur awal, kehilangan figur ayah sejak kecilnya. Kalaulah seorang anak kehilangan figur ayah sejak kecilnya, maka khawatirnya ketika dia berada pada usia remaja dan dewasa, maka dia berada pada kondisi yang sulit menghadapi tantangan-tantangan zamannya. Maka bacalah apa-apa yang perlu untuk kita baca. Praktekkanlah apa-apa yang perlu kita praktekkan sebagai seorang ayah. Namun jangan anggap bahwasanya hanya dengan ikhtiar saja anak-anak kita menjadi baik. Tawakkallah kepada Allah. Lantunkanlah doa-doa terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena satu di antara tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka jangan sampai kita hanya mengandalkan diri sendiri, akan tetapi kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, gandengkanlah selalu ikhtiar maksimal dan tawakal optimal supaya kita tidak pernah stres dalam kehidupan kita. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar, seorang wanita dalam keadaan hamil membawa bayi yang dikandungnya. Keberanian yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka Asma kemudian juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka bayi yang dikandungnya adalah bayi yang pertama kali lahir di kota Madinah. Dan ini mematahkan mitos-mitos orang Yahudi yang mengatakan kalau orang Muslim pindah dari Mekah ke Madinah, maka wanita-wanita mereka akan menjadi mandul. Maka kemudian Asma ketika melahirkan, maka itu menumbangkan semua mitos-mitos Yahudi yang ada. Anak yang dididik dengan cara luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa, maka anak itu tumbuh dengan keberanian. Ketika beliau sedang bermain-main, Abdullah bin Zubair sedang bermain dengan temannya, maka kemudian nampaklah Umar bin Khattab, semua temannya lari melihat gagah perkasanya Umar dan takut melihat Umar bin Khattab. Akan tetapi seorang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair yang berada di sana pada waktu itu pada usia TK-nya, lalu kemudian ditanya oleh Umar, kenapa engkau tidak lari seperti teman-temanmu yang lain? Maka jawaban Abdullah bin Zubair adalah, aku tidak pernah salah kepadamu wahai Umar, lalu kenapa aku mesti lari? Abdullah bin Zubair lah yang begitu gagah perkasanya menghadang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang suka menumpahkan darah, banyak membunuh kaum muslimin, noda hitam dalam sejarah Islam. Namun kemudian Abdullah bin Zubair begitu beraninya menghadapi Hajjaj bin Yusuf. Lalu kemudian ketika beliau terdesak di kota Mekah, pada waktu itu beliau mengadu kepada ibunya yang sudah tua, Asma binti Abu Bakar yang sudah berada dalam kondisi buta. Maka beliau mengadu, wahai ibu, sesungguhnya aku telah dikepung di kota Mekah ini oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka apa jawaban ibunya? Apakah engkau yakin berada dalam kebenaran? Maka Abdullah bin Zubair menjawab, yakin wahai ibu. Kalau engkau yakin dengan kebenaran, maka jangan pernah takut dengan siapapun. Kemudian dia mengatakan lagi, Hajjaj bin Yusuf punya kebiasaan wahai ibu. Kalau dia berhadapan dengan musuhnya, maka mayat musuhnya akan dikuliti. Dan ini sesuatu yang dilarang dalam Islam. Maka apa kata sang ibu? Kambing yang sudah mati tidak akan pernah merasakan sakit kulitnya ketika dikupasi. Begitulah ayah-ayah dan ibu, ketika ingin anak-anaknya berani, maka tampakkanlah keberanian di depan anak-anak. Kalau ingin anak-anak jujur, maka tampakkanlah kejujuran di depan anak. Kalau ingin anak-anak ke masjid, maka tampakkanlah itu kepada anak. Karena anak sangat mudah untuk meniru ayahandanya. Dan inilah yang kemudian kita doakan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Jadi yang pertama kita doakan adalah kita yang menghiasi diri kita dengan kebaikan, lalu kemudian kita berharap agar Allah mudahkan untuk anak-anak kita. Anak-anak paling mudah meniru ayah dan bundanya. Kalau kita menginginkan anak-anak yang penuh dengan keberanian, maka dia mesti melihat ayah bundanya adalah orang-orang yang berani.
Kalau kita ingin anak-anak kita penuh dengan kejujuran, maka kita mesti menampakkan kejujuran di depan mereka. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan syair yang dahulu waktu kecil sering saya mendengarnya, namun sekarang sangat jarang untuk didengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ungkapan kegembiraan orang-orang Ansar ketika menyambut Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi di kota Madinah? Beliau bangun masjid pertama kali dan beliau persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Oleh karenanya, jangan pernah jauhkan anak-anak kita dari masjid-masjid kita. Jangan jauhkan anak-anak kita dari nilai-nilai agama yang ada di dalam masjid-masjid kita. Dan kemudian jangan pernah bertengkar di masjid-masjid kita. Jangan sampai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk masjid, lalu kemudian mereka bertengkar satu sama lainnya untuk masjid. Islam itu datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Orang Ansar terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, dan mereka berperang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Perang yang begitu lama, bertahun-tahun, sudah banyak yang meninggal, bahkan ratusan orang yang sudah meninggal. Yang terkenal adalah Perang Bu'as yang terjadi antara Aus dan Khazraj, dua suku besar Ansar pada waktu itu. Namun ketika datang Islam, tidak pernah terjadi lagi. Jangankan perang, pertengkaran pun juga tidak terjadi di antara mereka. Oleh karenanya bagi umat Islam, bagi generasi muda Islam yang baru saja hidayah sampai dalam dirinya, maka kemudian jangan pecah umat ini dengan cara kita yang tidak tepat dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan kemudian juga jadikanlah masjid-masjid kita tempat-tempat untuk menyatukan kita. Jangan sampai masjid-masjid kita tempat-tempat kita untuk berbecah satu sama lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dan kemudian juga membangun Masjid Quba dan banyak lagi yang kemudian dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masjid adalah sandaran utama kita, pondasi keimanan kita. Maka jangan pernah jauhkan generasi muda-mudi Islam dari masjid-masjid kita. Jangan sampai warnet tempat sandaran mereka. Jangan sampai tempat perkumpulan mereka adalah tempat pengganti masjid mereka. Karena sesungguhnya apa yang membuat generasi awal Islam dahulu baik, maka itu juga yang akan membuat generasi-generasi sekarang yang ada. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik cukuplah menjadi ibrah bagi kita. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah generasi terakhir dari umat ini menjadi baik kecuali dengan apa-apa yang menjadi baik generasi-generasi awalnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajab لها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن